Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ketemu lagi di channel ini ya. Bagaimana kabarnya untuk panjenengan semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pada malam hari ini saya dapat kerjaan mixer nih guys ya. Ini merknya Behringer ya, untuk tipenya itu tadi ya. Dan untuk keluhannya itu potensio di ini masternya ini. Ini kerosok-kerosok nih guys ya, di dan ada beberapa channel juga ada yang kadang hidup kadang mati ya. Ini disebabkan karena untuk potensio gesernya ini sudah aus ya guys. Oke, langsung kita bongkar guys. Oke, ini dalemannya nih guys, ini sudah saya bongkar ya. Dan ini beberapa partnya yang banyak sekali ini. Knob sama bautnya di situ ya, dan PSU-nya terpisah di casing yang satunya. Oke, ini untuk potensio gesernya ini nilainya 10K ya guys, 10 kilo ya, tertulis 103 biasanya di situ ya, B103. Dan ini kemarin sudah saya orderkan dan dapat ukurannya sama, untuk resistansinya juga sama ya, di untuk tipenya B103 ya, untuk 10 kilo. Tapi warnanya beda nih guys. Yang bawaan Behringer itu kuning, ini saya dapatnya yang hijau nih ya. Ini karena beda produksi ya, atau produsennya beda merek nih mungkin ya. Oke guys, ini proses yang agak lumayan lama ini ya, melepas untuk potensionya ini ya, karena harus kita lakukan dengan hati-hati biar enggak menyentuh itu untuk mikro apa spare part SMD nya itu ya. Nanti kalau ada yang kena solder bisa rontok tuh guys, jadi kita harus hati-hati ya. Oke, kita lanjut guys. Oke, ini sudah dapat dua ini guys ya, saya lepas satu per satu ini ya. Ini ada 13 potensio nih guys ya, yang harus saya lepas nih. Ini. Oke guys, untuk kali ini sudah dapat 3 ya, dan ini akan saya skip ya untuk videonya ya, biar nggak terlalu panjang untuk durasinya. Oke, ini sudah selesai guys untuk pelepasan 13 potensio gesernya ini, dan ini debunya banyak sekali nih guys. Ini nanti akan saya bersihkan ya sebelum kita pasang potensio yang baru ya.
Dan ini potensinya ya guys ya, untuk yang baru ya. Nah itu kan warnanya lain kan, yang bawaannya kuning, dan yang saya beli warna hijau ya guys, beda merek aja ya. Kemarin cari yang kuning nggak nemu guys di online ya, jadi dapatnya warna hijau itu ya. Ini untuk potensinya juga bagus ini guys ya, dia ada pelindung debunya ini malahan. Oke, ini debunya saya bersihkan dulu, nanti kita pasang untuk potensionya ya, satu per satu ya. Ini kita atur dulu untuk kaki-kakinya ya guys, karena ada beberapa yang ada yang bengkok nih ya, jadi harus kita luruskan dulu biar nanti kita masukkan ke PCB-nya langsung celep gitu ya. Dan ini ada yang nyangkut nih guys, untuk lubang PCB-nya belum bersih ini ya, masih ada sedikit tenol, jadi belum bisa masuk dengan lancar nih ya. Ini juga berhubung untuk penyetingan atau pemasangan ini juga memakan waktu panjang ya guys, jadi untuk video nanti saya skip saja ya. Dan untuk penyolderan sudah biasa ya, jadi nggak saya kamera aja ya. Oke, ini sudah saya pasang semua guys, sudah saya solder, tinggal membersihkan untuk bekas bekas tenolnya ya. Dan ini saya cari sikat dulu ya untuk membersihkan ya. Ini saya kasih thinner A guys biar bisa bersih nih ya. Ini barangkali ada timah yang ada timah yang masih tercecer di situ, kalau disikat gini biasanya udah langsung hilang guys. Dan ini untuk bagian panel depannya juga saya bersihkan ya, karena kalau sudah terpasang tensionnya membersihkannya juga agak kesulitan ya. Nah, ini saya hilangkan debunya dulu baru kita lap. Ini saya lap dengan kanebo guys, yang agak sedikit basah ya, biar biar bersih betul ya, karena ini nanti kalau sudah potensi terpasang sulit guys untuk ngelapnya ya, jadi posisi belum terpasang gini ya. Oke, udah lumayan bersih nih ya.
lanjut kita masukkan untuk PCB nya ya, kita pasang di lubang-lubangnya potensio itu ya. Nah, udah masuk guys ini ya, dan tinggal buat ya, ini dari depan ya, kemarin saya bukanya dari depan karena yang dari belakang di PCB nya itu dikasih lem guys, jadi ini saya bukanya dari depan ya. Oke, ini PCB saya kasih bantalan nih guys biar. Oke guys, ini saya pasang baut-bautnya ya. Ini ada 3 macam baut ya, yang kecil, terus sama yang lumayan agak besar dan besar ya. Yang besar itu di samping dan yang agak besar di bawah sama samping juga. Dan ini yang paling depan ini atau yang menghadap ke atas ini bautnya kecil-kecil ya guys. Oke, saya skip aja ya, langsung lanjut ya. Oke guys, ini tinggal masang knopnya ya. Dan ini kemarin nonton saya foto ini ya. Jadi untuk warnanya nggak ketuker, untuk urutan warnanya, dan ini sudah ada petunjuknya nih guys. Jadi warnanya sesuai dengan foto itu ya. Oke guys, sudah terpasang semua ya, tinggal ngetes ya ini ya. Oke guys, ini saya tes sinyal aja ya, sinyal mic-nya. Nah, itu udah ada sinyalnya ya. Karena ini udah malam nih guys, udah 12 lebih nih ya, jadi nggak enak sama tetangga ya. Oke, untuk testingnya di untuk jacksonnya besok pagi aja guys. Ini saya ringkesin dulu ya, udah malam nih guys, saya sendiri juga udah capek ini ya. Dan ini juga ada satu mixer lagi yang belum selesai ya. Dan ini udah sepi sekali guys, sudah nggak ada orang yang lewat ya, dan udah sepi ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, selamat pagi ya. Ini kita akan coba cek sound ya. Sekarang saya akan tes pakai amplifier ya, pakai speaker aktif. Ini juga custom nih guys, untuk speaker aktif saya ya, untuk hanya untuk nyoba-nyoba aja. Oke, saya setting dulu ya guys untuk cek-ceknya ya. Akan saya pasang dulu. Oke, sini saya setting dulu ya untuk input outputnya dulu. Oke, mixer sudah saya hidupkan. Dan speaker aktif saya buka sedikit saja ya, nggak usah besar-besar.
dan ini saya posisikan volume 50% semua ya. Untuk pengaturan bass treble-nya juga flat. Tis. Sama gain-nya saya buka sedikit, guys. Jam sekitar jam 9. CH1 CH2 CH2 CH3 CH4 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 CH5 CH5 CH6 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 CH7 CH8 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 11 12 11 12 11 12 9 8 9 8 7 8 Kokis. Udah bunyi semua. Oke guys, ini sudah saya tes ya untuk cek modulasinya ya. Saya bikin kecil guys. Dan ini akan saya coba pakai musik, tapi kebetulan tuh internet saya juga baru trouble guys, jadi nggak jadi dia. Wah, gitu dicek. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya, dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini, dan tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lemot banget.